Toilet merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh sejumlah perusahaan otobus atau PO bus akap yang sudah ada sejak lama. Namun, tidak semua PO memberikan fasilitas ini. Biasanya keberadaan fasilitas tersebut tergantung dari jenis kelas bus dan trayek tertentu saja. Selain itu, biasanya setiap bus juga memiliki desain toilet yang berbeda-beda demi memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Misalnya seperti layanan sleeper bus akap yang kini juga sudah dilengkapi dengan toilet untuk menarik minat pasar. Apalagi jika PO bus tersebut mampu menyuguhkan desain toilet yang unik dan mewah. Salah satunya seperti PO Juragan 99 Trans, yang memiliki dua unit sleeper bus akap yang masing-masing diberi nama Gundam dan Davan. Keduanya pun telah dilengkapi fasilitas toilet yang unik. Bila biasanya fasilitas toilet pada bus akap tidak memperbolehkan penumpang untuk membuang air besar atau BAB, namun aturan tersebut tidak berlaku pada toilet dari kedua sleeper bus ini. Bus yang hadir dengan model double decker tersebut dirancang agar penumpang bisa dapat BAB. Hal tersebut lantaran bus ini sudah dilengkapi dengan tangki pembuangan biotank, yang mana pada tangki pembuangan toilet tersebut berisikan bakteri pengurai yang diimpor secara langsung dari luar negeri. Selain PO Juragan 99 Trans, bus akap milik PO Indorent hadir dengan model double decker buatan karoseri yang berbeda, yang mana bus tersebut dibuat oleh Karoseri Laksana dan ada juga yang buatan Karoseri Adi Putro. Namun begitu, keduanya sama-sama mempunyai layanan kursi sleeper bus bagi penumpang pada dek bawah. Dan agar penumpang lebih nyaman, bus tersebut juga telah dilengkapi oleh toilet yang posisinya di area tengah dek bawah. Begitu penumpang masuk dari pintu belakang, otomatis akan langsung menemukan letak toilet tersebut. Tapi perlu dicatat, fasilitas toilet yang telah dilengkapi oleh wastafel dan juga ukuran yang ideal bagi segala jenis penumpang ini hanya memperbolehkan untuk buang air kecil saja dan pada saat bus sedang berjalan. Seolah tak ingin ketinggalan dari kedua bus sebelumnya, rupanya sleeper bus milik PO Gunung Harta Transport Solution atau GHTS juga memiliki fasilitas toilet yang sama untuk penumpang. Mengingat, bus ini hadir dengan model double decker atau bus tingkat. Berada di dek bawah bus, toilet yang hadir dengan ukuran minimalis dengan desain yang elegan ini hadir selayaknya toilet bus akap pada umumnya, di mana toilet ini hadir dengan model kloset duduk dan juga wastafel, serta diperuntukkan untuk buang air kecil pada saat bus jalan saja. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.